Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial yang insya Allah bermanfaat, yaitu cara membuat kertas A4 di Adobe Photoshop CS3. Oke, okay, sebelum menonton video ini, jangan lupa bantu subscribe channel YouTube saya ya. Oke, okay, ini adalah aplikasi Photoshop saya. Ini versi jadul CS3, dan pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita pilih file new, dan di sini kita pilih yaitu international paper ya. Dan di sini teman-teman pilih size-nya A4, apakah mau A5, A4, A3, dan AA berikutnya. Saya akan memilih A4 ya. Langsung kita oke ya. Oke, ini udah jadi ya, ini kertas A4. Ini mau digambar-gambar apa mau ditaruhin foto apa segala macamnya. Oke, mungkin segitu saja video tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.